Ni semua dia cabut. Jadi CCTV dia padam. Tapi adalah video dia tengah nak umpil tu. Merangkak-merangkak. Merangkak semua ada. Jadi kita orang syak ni memang orang kenal dia. Seorang lelaki berkongsi kisah kejadian pecah masuk sebuah bengkel kereta di Johor Bahru. Difahamkan sebuah kereta milik orang Singapura yang berada dalam bengkel tersebut telah dilarikan dalam kejadian itu. Melalui video yang dikongsikan, dia turut menunjukkan keadaan bengkel yang telah dipecah masuk dan terkejut apabila mendapati CCTV juga telah dirosakkan oleh penyamun terbabit. Bagaimanapun, terbaru lelaki itu memuat naik sebuah lagi video mengatakan bahawa kereta yang hilang itu sudah pun ditemui tidak sampai pun 24 jam. Dia turut mengucapkan terima kasih kepada individu yang tinggal di Larkin, Johor kerana berjaya menemui kenderaan tersebut di kawasan itu dengan begitu pantas. Aduh, kepada orang-orang JB, hati-hati tau. Sekarang musim pecah rumah, pecah kedai, segala-gala pecah. Anak raya ni macam-macam penyangak ni buat kerja. Ni anak saudara aku ni telefon ni tadi. Dia kata tolonglah viralkan kedai dia. Kena pecah dekat ada hike, bengkel kereta. Jadi aku dengar ada satu biji kereta hilang, kereta orang Singapura. Jom kita pergi kedai dia. Honor, tabah honor. Mana fuse yang dia cabut? Tengok sikit. Dah pasang balik lah. Pasang balik Ni penyamun ni pandai ni Oh, dia bijak. Dia cabut fuse. Jadi CCTV tak dapat nampak muka dia. Ni semua dia cabut ni. Ni semua dia cabut. Jadi CCTV dia padam. Tapi adalah video dia tengah nak umpil tu. Merangkak-merangkak. Merangkak semua ada. Jadi kita orang syak ni memang orang kenal dia Confirm Dia pandai ni, dia pandai. Dia tahu kat mana barang-barang dia. Tapi dia lupa satu je. Video kedai-kedai belum minta lagi tu. Poli tengah minta. Standby lah tu. Okay. Apa nak cakap? Kita siapa dapat kereta Singapura tu, tolong-tolong lah. Kesian owner nak raya tu. Owner nak raya. Jadi bila dapat kereta Singapura tu, aku punya persen ada tu. Okay, gua dah sampai dekat HOPP Anak saudara aku punya bengkel. Sekarang ni ada bengkel dia. Tapi penyamun ni pandai Dia terus pecah dekat opis ni. Nampak dia umpil ni. Link 2 set habis. Hilang kena ambil. Baru pula tu link. Lagi barang lain dia tak ambil kot. Dia turun masuk opis ni. Maknanya macam dia tahulah dia tahu. Link 2 apa lagi yang tadi dia cakap. Aku tak tahulah. Dah tak ingat. Lagi sepijik kesian dekat kereta Singapura. Nak tukar enjin kat sini. Nampak kereta Singapura yang aku tunjuk gambar ni. Kau nampak kat mana-mana. Tolonglah Roger ke ataupun panjangkan video ni. Mana tahu kat tengah highway kau nampak kereta Singapura ni. Minta tolong lah. Kesian pula. Kesian dekat orang Singapura. Kesian dekat anak saudara aku ni. Okay. Tak tolong sangat. Bengkel dia dekat ada hike. Dah tak pasal-pasal pula. Aku petang-petang jadi penyiasat Dah macam detektif pula ni. Nak kena tengok. Oh, pintu ni kena umpil. Oh, ada kereta hilang. Ya. Okay. Info. Yang pasal kereta hilang tu. Aku nak bagi tahu yang kereta tu dah jumpa dekat kawasan Larkin. Aku nak ucapkan terima kasih kepada budak Larkin. Lepas ni Larkin dah tak problem lah. Disebabkan budak Larkin ni laju. Tu telefon. Dah dapat dah kereta dekat Petronas sekian. Dekat jalan gini, jalan gitu. Kita orang dah datang. Alhamdulillah kereta orang Singapura tu dah dapat. Polis semua dah ambil dia. Polis Larkin. Polis Dato' On. Masing-masing buat kerja laju tu. Yang sampai dulu tadi polis Larkin. Kita pun tak nak lah. Nak ambil video ke apa tadi kat situ. Jadi lagi sekali aku nak cakap kepada orang Larkin ataupun orang JB kita ni laju buat kerja. Terima kasih banyak. Nanti aku suruh owner tu bagi kredit sikit kat korang yang tadi tu. Okay? Assalamualaikum guys. Nak minta tolong share siapa yang nampak video ni. Tadi saya pergi isi minyak dekat Petron tau. Petron Yaya Awal. Tapi sebelum tu saya ada pergi Maybank dekat Larkin. Lepas tu saya sampai rumah. Saya punya pot tu tak ada. Saya nak isap tak ada. Saya pun keras lah. Saya cari. Flavor dia flavor watermelon lychee. Nak minta tolong share lah. Kalau nampak ke orang isap ke orang pegang tu minta tolong pegang terus. Flavor watermelon lychee, Vogue Bar Swish. Minta tolong budak-budak Larkin. Kita tahulah budak-budak Larkin macam mana kan. Baru ni pun saya tengok
minta tolong cari kereta boleh. Orang Singapura, saya orang Malaysia. Anak bangsa sendiri, harap boleh tolonglah.